Oke cuy, kembali lagi bersama gue di Rivozi Gaming. Di video kali ini gue bakal men-share salah satu konten favorit kalian cuy. Dimana di sini gue bakal men-share salah satu game Android yang berjudul Jessica O'Neill's Hard News. Dan di sini gue bakal men-share salah satu versi terakhir atau versi terbarunya. Dimana di sini gue bakal men-share versi 0.41. Dan seperti biasa buat kalian yang menginginkan game ini bisa kalian cek di dalam deskripsi video ini. Dan untuk ukuran gamenya sendiri kurang lebih sekitar 600 hingga 700 MB saja. Tetapi buat kalian yang ingin menginstal game ini di handphone kalian, minimal memori internal kalian harus menyisakan paling tidak 4 sampai 5 GB supaya game ini nantinya bisa terinstal di dalam handphone kalian cuy. Dan untuk gameplaynya sendiri sangat mirip dengan game yang pernah gue share sebelumnya, yaitu A Wife and Mother, dimana untuk gameplaynya sendiri sangat mirip banget cuy. Dan bahkan di sini gue sudah mencoba memainkan game ini hingga selesai. Dan gue sudah mendapatkan 2 ending yang berbeda cuy. Dan tentu saja dengan adanya beberapa pilihan macam percakapan yang ada di dalam gameplaynya atau jalan ceritanya nanti. Dan yang menjadi nilai plus dari game ini adalah untuk karakter-karakter wanitanya itu ya bisa dibilang sangat cantik banget cuy. Dan terlebih untuk karakter utamanya yaitu si Jessica. Dan kelebihan dari game ini juga adalah tidak seperti game A Wife and Mother. Di sini kalian hanya perlu memilih beberapa pilihan dialog percakapannya saja tanpa harus khawatir dengan start dari karakter-karakter di dalam gamenya cuy. Karena untuk game Jessica O'Neill ini sendiri tidak ada yang namanya fitur stats karakter. Jadi menurut gue pribadi itu sangat memudahkan kalian untuk memilih 2 jalan cerita yang berbeda atau bahkan ada beberapa tambahan jalan cerita lagi cuy, tanpa harus khawatir dengan stat karakternya karena memang fitur tersebut tidak ada di dalam game ini. Dan sebagai contoh di sini gue bakal memperlihatkan sedikit gameplay dari game Jessica O'Neill ini. Dan di sini gue bakal memberi start. Dan bahkan di awal-awal cerita dari game ini, karakter utama kita itu sudah bisa beradegan dengan karakternya. Dan yang paling menarik dari game ini adalah setiap karakter kalian melakukan adegan ada efek suara dari karakter utama kita, yang menurut gue pribadi itu adalah salah satu keunggulan dari game Jessica O'Neill ini cuy. Nah, di sini saja sudah diberikan
3 macam pilihan dialog percakapan yang nantinya pastinya juga bakal berpengaruh ke arah jalan cerita kedepannya. Oke cuy, mungkin sekian dulu aja video tutorial gue seputar game Jessica O'Neill's Hard News ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan juga tombol subscribe-nya. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah nonton. Matur sembah nuwun and thank you for watching. See you on the next video guys. Bye-bye.